Cintamani adalah channel pendidikan uang kuno guna mempermudah masyarakat mempelajari uang kuno. Penting untuk mengetahui harga berbagai uang kuno saat ini agar tidak salah menjual atau membeli. Pada video ini akan diinformasikan harga sebagai hasil lelang uang kuno JE di Jakarta sebagai lelang uang kuno bertaraf internasional satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Terdapat 918 lot dan setiap video akan diinformasikan harga 30 lot. Dan ini adalah video 4 berisi hasil lelang tersebut dari lot 91 sampai dengan lot 120. Tentunya harga yang diinformasikan sudah termasuk biaya untuk penyelenggara lelang. Sebelum dimulai, ada baiknya kita lihat sekilas suasana lelangnya. Melbit menawar 30 juta. Ya, bro, 32. Melbit 34. Melbit menawar 34 juta. 36 bro. 38 Melbit, satu kali. 38 juta Melbit menawar dua kali. 38 juta, tiga kali Melbit. Terima kasih. Video 4 ini dimulai dari lot 91, yaitu Rp1.000 tahun 1957 dengan kondisi crisp extremely fine atau XF terjual di harga Rp4.715.000. Berikutnya lot nomor 92, Rp2.500 tahun 1957 overprinted specimen Delarue & Co Ltd. Spesimen nomor 13, nomor seri 0000, dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp23 juta. Berikutnya lot 93, Rp2.500 tahun 1957, dengan PMG Credit Choice Verified VF35 Blank, terjual di harga Rp1.035.000. Selanjutnya lot nomor 94, Rp2.500 tahun 1957 dengan kondisi verified atau VF terjual di lelang di harga Rp1.955.000. Selanjutnya lot 95, Rp2.500 tahun 1957 dengan PMG Credit Choice UNC 64 Blank terjual di harga Rp12.650.000. Berikutnya lot 96, Rp5.000 tahun 1957 unissued note, artinya jenis yang tidak diedarkan, overprinted specimen nomor seri A0000 dengan PMG Credit Choice Uncirculated 63 Blank terjual di harga Rp63.250.000. Berikutnya lot 97, Rp5.000 tahun 1958 dengan PMG Credit Superb Gem UNC 68 EBQ terjual di harga Rp3.335.000. Berikutnya lot nomor 98, Rp500 tahun 1958, dua lembar dengan PMG Credit Gem Uncirculated 66 EBQ terjual di harga Rp4.370.000. Berikutnya lot 99, Rp500 tahun 1958 dengan PMG Credit Gem Uncirculated 66 EBQ terjual di harga Rp2.645.000. Berikutnya lot 100, Rp500 tahun 1958 jenis seri pengganti atau replacement note dengan PMG Credit Gem Uncirculated 65 EBQ terjual di harga Rp2.070.000. Berikutnya lot 101, Rp500 tahun 1958 dengan PCGS Credit Gem UNC 66 PPQ terjual di harga Rp1.495.000. Berikutnya lot 102, Rp500 tahun 1958 dengan PCGS Credit Gem UNC 65 PPQ
terjual di harga Rp1.150.000. Selanjutnya lot 103, Rp500 tahun 1958 dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp1.150.000. Berikutnya lot nomor 104, Rp500 tahun 1958 dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp1.150.000. Berikutnya lot 105, Rp500 tahun 1958 dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp1.150.000. Selanjutnya lot nomor 106, Rp1.000 tahun 1958, ungu, 1 gepok, 100 lembar nomor seri urut, kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp25.300.000. Berikutnya lot 107, Rp1.000 tahun 1958, 3 lembar nomor seri urut, dengan BMG Credit Jam UNC 66 IPQ, terjual di harga Rp2.990.000. Berikutnya lot 108, Rp1.000 tahun 1958 coklat dengan PMG Graded Superb Gem UNC 67 IPQ, terjual di harga Rp2.300.000. Berikutnya lot 109, masih sama, Rp1.000 tahun 1958 coklat dengan PMG Graded Gem UNC 66 IPQ, terjual di harga Rp1.495.000. Selanjutnya lot nomor 110, Rp1.000 tahun 1958 coklat dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp575.000. Berikutnya lot 111, Rp5.000 tahun 1958 coklat dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp2.875.000. Berikutnya lot 112, Rp5.000 tahun 1958 violet dengan PMG Credit Gem Uncirculated 66 IPQ, terjual di harga Rp2.875.000. Berikutnya lot 113, Rp5.000 tahun 1958 violet dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp1.150.000. Berikutnya lot 114, Rp5.000 tahun 1959, 1 huruf sebagai seri pengganti atau replacement note dengan BMG Credit Gem Uncirculated 65 IPQ, terjual di harga Rp460.000. Berikutnya lot 115, Rp10.000 tahun 1959, 1 huruf sebagai jenis seri pengganti atau replacement note dengan PMG Credit Gem UNC 66 IPQ, terjual di harga Rp977.500. Selanjutnya lot 116, Rp10.000 tahun 1959, 1 huruf jenis seri pengganti atau replacement note dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp115.000. Selanjutnya lot 117, Rp10.000 tahun 1959, 1 gepok, 100 lembar dengan nomor seri urut, dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp2.070.000. Berikutnya lot 118, Rp25.000 tahun 1959, 1 huruf, 2 lembar nomor seri urut, sebagai jenis seri pengganti atau replacement note, dengan kondisi Extremely Fine atau XF, terjual di harga Rp345.000. Berikutnya lot 119, Rp50.000 tahun 1959, 1 huruf sebagai seri pengganti atau replacement note dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp690.000. Berikutnya lot 120, Rp100 tahun 1959, 2 lembar dengan kondisi uncirculated atau UNC, terjual di harga Rp115.000.
Ini adalah video 4, lot 91 sampai dengan lot 120 dari 918 lot yang ada. Silahkan cek harga pada video lainnya. Selamat belajar. Terima kasih.